Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di videoku kali ini, seperti yang ada di judul, aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih caranya menghapus judul yang ada di sorotan Instagram kita atau highlight Instagram kita. Nah, jadi di sini aku bakal contohin dulu ke kalian. Jadi kalau kita buka sorotan itu kan, atau kita membuat sorotan, pasti harus membuat judulnya seperti ini. Nah, kalau kita hapus judulnya gitu, dia bakal muncul sorotan. Nah, di sini aku bakal contohin ke kalian. Di sini aku bakal kosongin tulisannya. Kita tunggu, ini sinyalnya rada lemot. Nah, tuh dia bakal tulisannya sorotan, jadi dia nggak bisa kosong gitu loh guys. Makanya di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya supaya tulisannya itu bisa kosong. Nah, jadi caranya itu gampang banget, makanya kalian harus ikutin tutorial aku ini sampai habis ya guys. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, pastikan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe, supaya channel aku semakin berkembang dan supaya aku lebih rajin lagi untuk upload video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk kalian nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke guys, jadi di sini itu caranya pertama-tama kita buka Google Chrome di HP kita. Lalu kalian bisa ketik atau kalian bisa cari blank space, copy and paste. Habis itu kalian pilih yang nomor 3 ini yang tulisannya blank space, copy and paste, PS font TK ini, kita klik. Nah, nanti kan dia bakal seperti ini. Kita scroll dikit. Nah, di sini kan ada kotak kosong, terus ada tulisan copy. Nah, kita langsung aja klik yang tulisan copy ini sampai dia berubah menjadi copy R. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Instagram kita. Nah, di sini aku udah masuk ke Instagramku. Langsung aja di sini aku bakal ganti judulnya. Kita ke lainnya, terus edit sorotan. Terus ini kita hapus. Terus kita paste atau tempel yang udah kita salin tadi. Nah, kan kosong, terus kita klik selesai. Nah, kalian bisa lihat tuh, jadi kosong kan judul sorotannya. Di sini aku bakal coba satu persatu. Kita tempel, terus kita klik selesai tuh. Jadi begitu guys, kalian bisa coba di Instagram kalian masing-masing supaya Instagram kalian sorotannya nggak ada judulnya. Jadi begini guys. Nah, jadi ini kalian bisa lihat, ini adalah penampakan setelah aku hapus judul sorotan Instagram aku. Jadi bakal kosong seperti ini ya guys. Nah, jadi itu tadi guys caranya menghapus sorotan Instagram kita, maksudnya menghapus judul sorotan Instagram kita atau highlight Instagram kita. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya channel aku ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Lilinasda double A, LILYNASDAA. Terima kasih. See you on next my video. Bye bye.